Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Atopik. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu destinasi wisata yang ada di Majalengka, yang sedang hits, yang sedang top. Kita akan berkunjung ke Ubudnya Majalengka. Oke teman-teman, kalau kamu merasa bosan di rumah aja, ada baiknya kita luangkan waktu untuk berlibur ke tempat yang menyuguhkan pemandangan yang begitu indah, agar otak kita kembali refresh, pikiran kita kembali jernih ya teman-teman. Dan kali ini kita akan mengunjungi objek wisata yang ada di Majalengka, lebih tepatnya Cibuer Pass, Bantaragung, Majalengka. Cibuer Pass ini salah satu tempat wisata yang lagi hits di Majalengka. Saya juga tertarik ke sini karena melihat di media sosial. Cibuer Pass ini bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi, baik itu roda 2 maupun roda 4. Dari pusat Majalengka itu sekitar 45 menit, sedangkan dari pusat kota Cirebon sekitar 1 jam ya. Akses menuju ke Cibuer Pass ini tergolong sangat baik menurut saya. Di Cibuer Pass ini teman-teman yang mau menggunakan bus tidak dianjurkan karena satu, medannya berat karena banyak tanjakan. Yang kedua, sempit jalannya. Dan satu lagi, untuk di Cibuer Pass ini tempat parkirnya masih terbatas. Jadi hanya roda 2 yang bisa parkir di Cibuer Pass itu. Untuk roda 4 bisa-bisa saja parkir di Cibuer Pass, tetapi butuh waktu ekstra untuk memarkirkan kendaraannya karena area parkirnya itu sendiri masih tergolong sempit, teman-teman. Ngapain aja sih kita di Cibuer Pass? Oke, ini dia. Yang pertama, kita bisa menikmati sunrise dan juga sunset. Yang kedua, bersantai dengan suasana persawahan dan alam yang asri. Yang ketiga, hunting foto dengan spot-spot Instagramable. Yang keempat,
Untuk teman-teman yang suka ngopi, cocok banget di sini menikmati secangkir kopi sambil menikmati pemandangan yang begitu indah, sambil menikmati ciptaan Tuhan, sambil bilang, nikmat mana lagi yang kau dustakan, kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat semua yang ada di luar sana, siapapun harus datang ke tempat ini. Ya, ini namanya Ciboer Pas ya. Tempatnya di Desa Bantaragung di Majalengka. Mungkin sebagian sudah ada ya di media ya, karena ini termasuk wahana wisata yang baru bagi kita semua. Dan ini harus kita explore lebih mendalam. Dan di sini coba lihat. Ya, di sini semua ada sunset dan ini jalur utamanya alhamdulillah bisa dilalui oleh apapun ya, kecuali mobil-mobil yang besar. Sebenarnya ini tadi cuacanya bagus ya, apalagi pagi dan sore. Di sini sangat luar biasa pemandangannya, masih asri, betul-betul masih seperti ketika kita masa-masa zaman dahulu. Coba kita lihat ya pemandangan di sini. Luar biasa, sejuk, indah. Dan kebetulan saya ini baru pertama kali berada di Ciboer Pas ini ya. Tersiar kabar bahwa tempatnya enak dan betul-betul sangat enak. Enak, sejuk, kemudian masih asri, kemudian juga penduduknya masih ramah tamah ya. Teman-teman yang di luar sana punya masalah tertentu, ingin menenangkan diri sejenak ya, bahkan YouTuber-YouTuber ya yang punya inspirasi di sini boleh menjadi inspirasi terbaik Anda semua di sini. Teman-teman harus datang ke sini kapanpun, ditunggu di Ciboer Pas, yaitu di Desa Bantaragung, Majalengka. Oke teman-teman, saat ini saya berada di Sungai Ciboer Pas. Di sini ada beberapa fasilitas tambahan untuk river tubing yang rencananya akan dibuka nanti, seperti pendopo atau saung, ada juga musola, ada juga kamar mandi. Kami mencoba untuk berenang di Sungai Ciboer Pas dan kami sangat menyukai aktivitas ini. Tetapi sangat disayangkan kita baru bermain beberapa menit. Tetapi air bah sudah datang karena daerah yang lebih tinggi dari Ciboer Pas mengalami hujan. Jadi kita kebagian air limpahan bekas hujannya, teman-teman. Air yang semula sangat jernih seketika berubah menjadi sangat keruh, teman-teman, membawa kotoran-kotoran dari atas sana, kotoran-kotoran tanah, teman-teman. Jadi kita putuskan untuk naik ke permukaan kembali menjauhi area sungai, teman-teman. Atas waktunya, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.